Yo, hi geng, so Kloits, dan di video kali ini aku bakalan reaksiin video lagi ya teman. Nah, di video kali ini aku bakalan reaksiin video MW24703 ya teman. Oke, reaction kali ini aku bakalan reaksiin video kumpulan momen kocak di 100 hari Minecraft dan terkutuk hardcore ya teman ya. Oke, sebelum video dimulai pastikan untuk like dulu video ini dan subscribe juga channelnya Kloits ya guys ya. Dan langsung aja kita reaction. Alright, langsungnya kita nonton. Let's go. Wah, ada intronya nggak tuh guys? Wih deh, gila transisinya naga Minecraft guys. Ender Dragon gak tuh? Ya, jadi ya ini lumayan lama banget asli guys. Bener-bener lama ini banget. Ini dari saya, oke. Karena kalian pasti bakal bosan. Jadi aku setelah itu refresh. Dari youtuber Minecraft yang suka survival itu ya. Pepaya. Pepaya. Setelah mengecannya aku lanjut berkayu. Erlangga enggak tuh guys? Erlangga, YouTuber Sans SMP sama 100 hari juga ya, teman ya. Hingga larut malam dan makin malam monsternya makin rame, udah kayak pasar malam aja nih pulauku, guys. Tapi di sini ada seekor zombie bocil yang menaiki ayam. Jadi aku bunuh zombie bocilnya aja dan mengambil ayamnya. Karena ayamnya masih bisa diternak lagi ya, guys ya. Oke. Okay. Ya. Lalu aku naruh ikannya di Infinity War. Gak jadilah. Kan lagi menambangnya dan ternyata aku mendapatkan dan Bocraft. Oke, aku baru tahu nih YouTuber 100 hari dan Bocraft. Aku terus lanjutkan lagi menambang dan aku mendengar suara yang sangat menjengkelkan. Suara apa nih tuh? Monster party. Aku pun langsung kabur terlebih dahulu. Oh my god, banyak banget monsternya. Guardian ini. Ini 100 hari one block ya. Sepertinya tiba-tiba aku kena efek mining fatigue dan ini membuatku sangat lambat untuk memukul dan memining. Untuk menetralisirnya aku harus meminum susu langsung dari gunungnya. Gunungnya? Tanahnya aku sih. Maksudnya gunung. Lalu aku pergi untuk membuat kandang baru untuk hewan-hewanku. Dan setelah itu aku pergi Pabian. Bukan hanya ini Pabian guys. Namun dua kuda sekaligus. Ya, perkenalkan, ini adalah kuda baruku. Namanya Budi dan Tono. Budi dan Tono, oke. Okay. Nama yang sangat familiar sekali ya. How? How? Kenapa bisa tembus, guys? Dan akhirnya aku punya peliharaan baru yang bisa menemani hebat. Budi jungle. Pasti dia setong. Wih, kebakaran. Aku membuat kapak dari batu. Oh, sengaja ya? Pohon-pohon sisa yang berantakan karena efek kebakaran pohon tadi. Lalu aku gabut menebang rumput untuk merapikan base. Karena aku kelelahan, aku memutuskan untuk tidur. Tapi itu burung biru lagi ngapain dah? Dan kita pun menunggu karena darahku tinggal setengah. Kenapa ada burung di situ, guys? Inti, ternyata pun aman. Sangat sus sekali ya. Creeper. Eh. Ada zombie menghampiri, langsung kututup. Pau-pau, sekarat dong. Karena darahku satu. Tapi yang namanya lelaki sejati tidak akan pernah takut sama yang namanya creeper. Auto meninggal, guys. Sebelumnya kalian perhatiin base-ku. Langsung mati, guys. Udah jadi otomatis. Farm tebu. It's sandwich. Oh, ini it's sandwich ya. Dan kali ini aku enggak akan kekurangan redstone karena kemarin aku udah mining cukup banyak dan sekarang. Oh, ini pasti lagi, tapi pakai fort. Oh, bukan ya. Ini 100 hari ocean only pasti ini, guys. No. Tapi kan dia punya water bucket. Harusnya bisa lah ya. Kenapa ya mat kuda sih, woi? Hai Pabian. Enggak, gue enggak copyright apa ini guys. Enggak tahu guys, ini copyright atau tidak ya. Yamet kodasi. Yang yamet arake dasi. Arara kimochi. Ya, sedih. Lagunya kenapa begini guys? Kenapa begitu lagunya? Aku mendapatkan 2 stack lebih 41 ancientry. Oh my god, 2000 hari. What? Memiliki 14 TNT, cuy. Nah, my god. Gunakan TNT-ku ini untuk membuat 2 stack setengah ancient debris, guys. Hah? Lava block. Keren sih. What? Lava block. Berubah gitu.
Tapi untuk sekarang, aku pengen pulang ke rumah terlebih dahulu. Nah, sesampainya di rumah, aku udah disambut sama sekumpulan phantom di luar, cuy. Wah, gila, keren banget ya survival ini. Hardcore-nya. Si Husin. Dan di sini sudah malam hari, kita menemukan ruins yang kedua. Tapi kita harus nge-camp dulu. Lalu si Ilham di sini pamer bunga. Tentunya sembari. Oh, ini berdua nih. Pas kita mau mukulin si Bajiro. Ini berdua hardcore lah. Untungnya kita selamat karena tertahan oleh blok. Lalu di pagi hari ada si Bozot full iron gold. Full iron gold. Selanjutnya aku berencana. Kebanyakan papope di sini, guys. papope. Akhirnya aku menemukan seekor domba. Ada sapi satu dan keluarga domba tiba-tiba datang dong, mantep banget. Widih. Giring semuanya sampai-sampai ada yang terbang ke atas. Ini shadersnya pakai ini nih. Motion blur. Wih. Spider domba, guys. Kenapa begitu coba? Jaga di depanku. Welly. Takut ada serpan. Jadi aku mencoba untuk lewat kanan. Ini mod ya. Sarang tenaga ketiga. By the way, cara ngomongnya si Welly ini sama kayak si Siskakol ya. Siapa di sini yang sering nonton Siskakol, guys? aku nggak lihat guys, itu cuman sekedar map yang habis ditelusuri sama dia gitu ya kan, nggak lihat. Dikira ayam dipanggil kerker. Itu domba. No. Weh. Sama diketu. Virus TikTok mulai menular di sini ya, guys. Oh, ini Canon ini, guys. Nah, tembak tuh temen lo. Wih, berantem, guys. Wah. Kenapa zombinya letoy? Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Akhirnya aku bisa ke jahanam. Lokotre. Bastion. Oh my god. Bro. Kenapa aku disambutnya langsung dapat bastion enggak tuh, guys? Hey, Babe. Mau enggak, Babe? Gila, OP banget. Canon hoki, guys. Dapat langsung ini bastion ya. Give me ender pearl. Di banet 30 menit, guys. Kalian jangan bertengkar, kawan. Bilang nih, guys. Aku belum punya apa-apa nih, guys. Jadi kalau aku datangin aku pasti mati. Aku tahu. Di banet 30 menit main parkour, yay. Bukan misalnya enggak mau datangin atau apa ya, mau silaturahmi apapun bahasanya itu. Namanya kamu dendam sama aku. Aku tahu kamu dendam sama aku sampai kamu mau cari muka ke depan ID. Ini namanya bukan dendam, Bro. Ini adalah untuk memperdamai ke depannya. Soalnya kamu dari tadi nandangin semua orang yang ada di server ini loh. Gitu loh. Kamu dengar kenapa ya ini, guys? Lagi berantem ya? Salah dengar, Corazon. Oh, ini pas berantem. Udahlah, daripada first day ya. Mending adu jotos aja, udah ayo langsung dah. Okay, itu ada aku tuh. Menit, aku tunggu, nonton juga, guys, kita, tapi terus aku pergi ya. Ya, disimpan dulu. Ini casnya Cloids. Cloids sama. Casnya Corazon, casnya Ledip, oke? Okay? Sabar. Sebentar, aku announce dulu. Dari sisi kanan ada Corazon Gaming. Katanya dia ingin menjaga perdamaian di terkutuk hardcore. Dari sisi kiri kita punya Lady, mukanya kurang garang sih, itu lebih gak garang sih. Tapi dia katanya mau perang sama semua member terkutuk. Akhirnya Corazon merasa sangat-sangat terhina dan mau menjaga perdamaian. Siapa yang akan menang kita langsung aja ya, daripada banyak ngomong. Oke. 2. Let's go, kawan. Aku di sini posisinya udah pergi, guys. Orang gelut sampai meninggal, guys.
Emang ini ngomongnya gak ada terlalu serius. Ayo, ini Korazon Gaming ngomong. Terus oh my god, Korazon Gaming sepertinya mendapatkan lebih banyak hit daripada Lady Beos. Lady bener. Lady mulai kebingungan, dia diputerin pakai strategi diputar. Apakah bisa? Wah. Wah. Gila. Lady Boss Band. Oh, pemenang Korazon Gaming, guys. Bukan tandinganku, emang bukan tandinganku. Bukan sih. Tandingan. Wah. Suspicious. Suspicious. Dimaling, guys. Mati. Kan harusnya berkhianat gitu. Apa ini keben lo, beneran keben lo 30 menit lo. Kalau berkhianat tuh tidak ada yang namanya rasa bersalah gitu ya, Nagdi ya. Kamu itu bodoh. Enggak, kamu sendiri yang ngajak ribut. Aku sih punya bukti ya. Kamu ngajak ribut semua orang yang ada di server ini, makanya. Iya, aku belum. Aku ngomong. Masih lanjut debat, guys. Orang-orang terkutuk gitu loh. Kan kamu dikhianatin kan? Sampai dikhianatin. Ini nanti gua ngomong-ngomong apa sih ngomong. Sampai dikhianatin. Apa? Papa OP. Oh ini pas Mevos mati nih guys, pasti. Tuh kan. Ya betul betul betul. Ini pas Mevos mati nih guys, jatuh ya. I know that, I know. Oh no. No. No guys. Rip. 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 F F F F. Press F. Press F for Mevos. Moen. Okay, kita sampai di mana ini? Oh, itu ada blok orang tuh. Ada Moen. Ya ke arah sana teman-teman ya. Itu kan kita kesana tadi. Es jangan nyalangin aku es. Okay. Dia sangat ini ya. Bikin tempat air. Sangat di atas sekali nih. Oke. Okay. Bikin lagi. No! Ya. No. No, aku solatnya mati. Aku solatku. No. Jadi sedih guys. MLG teman-teman. Alasan. Axolotl-nya udah MLG beneran ya. Eh maksudnya udah MLG duluan, tapi dia enggak bawa water bucket gitu. Wih ngegas. Santai dong, Bang. Ih kenapa nih anjing kita lihat-lihat nih. Dasar anjing ya. Enggak usah lihat gitu dong, anjing salting ter aku. Enggak jelas, enggak jelas. Liatin aku sama anjing serem banget, guys. Mau dibunuh apa aku nih? Wah kenapa tuh? Saya baru nonton bang, halo. Eh mati dong ntar jatuh ke lava. Anjingnya gimana tuh? Ya anjing, anjing goblok cok. Kasih duduk, kasih duduk. Ternyata dia yang mati guys. Eh anjingnya beneran mati guys. Oke nice. Anjingnya mati, dia juga mati, guys. Anjing capeknya aku farming bangsat. Beneran mati. Dua-duanya mati, guys. Siapa yang taruh lava di situ, guys? Good question. Pertanyaan yang sangat bagus. Salahkan Mojang ya, guys. Ini Chloe juga banyak tuh call tuh. Enggak, aku punya. Ini kita udah kayak tetangga-tetanggaan, kayak kalau tetangga biasa kan bagi garam. Nah, kalau ini aku bagi coal gitu. Sangat Minecraft. Bukan ya. Nelson, kenapa ini? Makanan ya, bukan bagi garam. Buset, Mitya Bradford satu krim. Jangan begadang lagi ya, sayang. Ntar sakit. Oh my god. Aku begadang. Aku begadang bukan aku yang sakit. Night dia yang sakit melihat donasimu. Nah, ini di pojokan menangis. Aku udah di matinya tuh konyol gitu loh. Oh, aku guys, oke. Mulia, mari kita berkumpul di rumah Moen. Dan kita rapatkan bagaimana cara menghidupkan Mevels. Halo. Edo Tensei sih, Edo Tensei. Istrinya Moen. Istrinya Moen. Eh, kok istrinya Moen sih? Salah guys. Salah guys, salah. Salah-salah guys.
kebiasaan ya, Pak Pope guys, maaf salah. Oh, ini ending creditsnya nih. Jadi ternyata beda-beda ya. Oke. Wah, ada channel Sans juga nih guys. Jangan lupa di subscribe channel Sans dan MW, asik. Ini ada video terbarunya. Oh, ini video sebelumnya sih. Alright. Oke guys, mungkin segini dulu video kita untuk kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe juga channel Akloids dan MW24703 ya teman-teman. So ya, yeah, kita akan bertemu lagi di video atau live streaming selanjutnya ya guys. Bye-bye.